Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, hadirin yang berbahagia, sesaat lagi akan tampil di hadapan kita 1.600 prajurit dan Srikandi-Srikandi TNI dari 3 angkatan. Berlari dengan gagah perkasa akan menampilkan seni bela diri pencaksilat. Dengan mengenakan linso batik Nusantara, mewakili beberapa ragam budaya pencaksilat di bumi Nusantara Indonesia. Ini menunjukkan bahwa di samping melaksanakan tugas pokok mempertahankan keutuhan negara, TNI juga melestarikan pencaksilat yang mewakili budaya dan tradisi bangsa Indonesia sebagai bangsa petarung. Seni bela diri pencaksilat menjadi kebanggaan bangsa Indonesia yang memperkuat karakter dan mental penuh kesabaran dan keikhlasan, yang menjunjung keyakinan bahwa segala kekuatan, kepintaran, dan kehebatan akan terkalahkan oleh kesabaran dan keikhlasan. Terimalah salam hormat kami. Hadirin yang berbahagia, rangkaian gerakan yang serempak diiringi musik tradisional, prajurit dan wanita TNI, pendekar-pendekar muda pencaksilat memperagakan gerakan dasar pencaksilat. Pada kesempatan ini kami mempersembahkan gerakan dasar pencaksilat yang tergabung dalam Ikatan Pencaksilat Indonesia dan Masyarakat Pencaksilat Indonesia, di antaranya Pencaksilat Persatuan Hati, Pencaksilat Perisai Putih, Pencaksilat Betako Merpati Putih, Pencaksilat Cempaka Putih, Pencaksilat Tapak Suci, Persaudaraan Setia Hati Teratai, Perisai Batin Ilmu Laduni, dan Pencaksilat Panglipur. Sampai saat ini, Tentara Nasional Indonesia tetap mempertahankan dan melestarikan pencaksilat yang merupakan bagian integral dari ketahanan nasional. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita saksikan bersama gerakan lanjutan pencaksilat. Sementara itu, kita saksikan bersama dari arah barat dan timur, prajurit dan Srikandi TNI mengendarai sepeda motor, bersiap untuk melakukan atraksi getar naluri. Selanjutnya, kita saksikan dari barat dan timur, beberapa prajurit TNI melakukan olah kanuragan tingkat tinggi, yaitu debus, menyayat tubuh dengan golok, menyayat tubuh dengan gergaji,
menyiram tubuh dengan air keras, memakan kaca, tidur di atas paku, dan berguling di atas pecahan kaca. Bersamaan dengan itu kita saksikan bersama tim getar naluri melakukan perkelahian, mengendarai motor, pull up dan push up menggunakan lampu neon, memotong semangka, yang semua ini dilakukan dengan mata tertutup. Bersamaan itu kita saksikan juga pergerakan perkelahian praktis berpasangan yang dilakukan secara serempak. Teknik ini sangat penting bagi prajurit dan wanita TNI, di mana dalam kondisi dan situasi tertentu, tanpa menggunakan senjata api, prajurit TNI mampu melumpuhkan musuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya akan kita saksikan bersama permainan double stick. Permainan ini membutuhkan latihan dan kerja keras agar mampu melakukan dengan baik guna mendapatkan hasil yang maksimal, yang tidak semua orang mampu dan menguasai permainan double stick ini. Selanjutnya, beberapa prajurit dan wanita TNI akan melakukan perkelahian bebas. Atraksi ini merupakan aplikasi dari penguasaan materi pencaksilat dalam usaha melawan musuh. Hadirin yang berbahagia, sebagai akhir persembahan dari kami, mari kita saksikan bersama atraksi pematahan material. Diawali dengan pematahan hebel 5, 7, dan 15 lapis. Dilanjutkan dengan pematahan 200 bestri jagon, 300 pahat. Dan sebagai puncak atraksi pada pagi hari ini adalah pematahan hebel sebanyak 36 lapis. Beri tepuk tangan yang meriah. Hadirin yang berbahagia, demikian persembahan seni bela diri pencaksilat. Bela diri untuk bela bangsa.